Kombinasi makanan rumahan ini sih sudah nggak diragukan lagi. Soalnya rasanya emang juara. Oke, langsung kita OTW. Nah, hari ini sebelum mulai masaknya, kita bakal metikin dulu cabai di kebun belakang rumah. Selain percabaian juga, kita bakal metikin perbayaman. Pokoknya perbayaman liar aku petik-petikin tuh. Daun sereh juga aku petik-petikin. Nah, ini daun bayamnya langsung aku rebus. Selain bayam juga ada labu, kecambah, dan juga kelongkang. Biasanya sih kalau di tempatku sebutnya kelongkang. Ini kecambahnya aku rebus juga. Nah, setelah berapa saat langsung saja bayam dan kecambahnya aku angkat-angkutin tuh. Kemudian baru deh labu dan juga kelongkangnya aku rebus-rebusin. Oke, cabai, bawang putih kencur, terasi, kelapa, dan daun serai aku bakar-bakarin tuh, kecuali daun serai. Sambil menunggu matang, cabai, terasi, garam, kemiri, dan gula merah langsung saja tuh aku ulek-ulekin. Ini bakalan jadi bumbu gables alias bumbu siramnya nanti loh. Nah, selesai diulek-ulek, labu dan juga kelongkangnya aku angkut-angkutin tuh. Airnya jangan dibuang, ini aku mau tuangin ke dalam sudang. Kita rendam sebentar biar sudangnya gak terlalu asin tuh. Nah, setelah itu baru deh bumbu yang tadi kita ulek-ulek aku cemplung-cemplungin tuh masuk ke dalam penggorengan. Aku goreng-goreng, rare-rare. Nah, sambil menunggu bumbunya mateng, ini aku mau ulek-ulek lagi bumbu yang tadi sudah kita bakar-bakar tuh. Langsung saja tuh aku ulek-ulekin. Nah, setelah bumbunya mulai halus, langsung saja tuh aku tambahin daun serai yang sudah dipotong-potong, tapi ini kita ulek-uleknya sedikit-dikit aja, jangan sampai benar-benar hancur. Nah, setelah itu baru deh kita tambahin kelapa parut tuh, diaduk-aduk, tinggal tambahin tuh perasan jeruk demo. Nah, setelah itu cabai, bawang merah, dan bawang putih aku potong-potongin tuh, semuanya bahan-bahan barusan kita iris-irisin, digoreng-goreng, kemudian baru deh kita cemplung-cemplungin tuh sudang yang sudah kita suwir-suwir. Gula pasir dan juga penyedap aku tambah-tambahin tuh seenak-enaknya. Nah, setelah itu baru deh kita aduk-aduk, diaduk-aduk sampai bikin bersin-bersin. Oke, ini dia penampakan sudangnya. Gimana nih teman-teman, mantap gak tuh? Ini sih tinggal kita aduk-aduk sampai mateng ya. Nah, setelah itu langsung deh kita angkut-angkutin tuh. Nah, biar makin mantap, ini aku punya senggauk. Jadi senggauknya bakal aku goreng-goreng, tapi kita gorengnya secukupnya aja ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Oke, ini dia penampakan masakan kita hari ini nih teman-teman. Gimana, mantap gak tuh? Oke, sekarang waktunya buat kita makan nih teman-teman. Yuk kita makan yuk. Oke. Mari kita coba ya teman-teman. Langsung kita sikat nih. Lupa dibejak-bejak ya teman-teman. Nah, kita tambahin lagi nih atasnya nih, pakai penggauknya nih teman-teman. Bumbunya. Lupa banyak ya teman-teman. Biasanya makin digables makin. Nah, ini langsung kita sikat nih. Mantap. Ini benar-benar mantap. Dan juga kita coba. Mantap. Kelongkangan teman-teman.
Teman-teman, jadi segitu dulu acara masak dan makan kita hari ini. Besok-besok kita ketemu lagi ya. Langsung kita OTW.